and it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Halo sahabat Gueser, apa kabarnya? Langsung saja kita cek untuk sepeda yang kami jual secara online. Ini adalah sepeda lipat 20 inci Pacific 2980 RX90 dengan gigi 1x9 speed. Mother frame-nya steel dengan rem yang sudah hydraulic. Group set-nya dari Black Box. Tersedia 4 varian warna: Noir Gold, Noir Red, Pearl Green, dan Reflective Grey. Mari kita lihat secara keseluruhan sepeda yang menjadi objek review kita nih. Satu warna Noir Gold, ya, Noir artinya warna gelap hitam dengan kombinasi goldnya. Warna menarik, tipe 2980 RX90 ini sudah menggunakan rem hydraulic. Dan lipat 2980 seri 90 ini level yang tertinggi untuk kelas high ten steel. Dan penjualnya the best seller untuk kelas high ten steel, ya. Karena selain pada harganya murah, hanya 2,6 jutaan. Bonus daripada helm dan tasnya juga kelihatan keren dan menarik, ya. Bentuk frame lengkung itu sepertinya bentuk yang berkelas, ya. Mengingatkan kita seperti bentuk sepeda lipat Pacific Norris yang fenomenal dan berkelas, yang mana telah menjadi the best seller untuk penjualan sepeda lipat. Sebelum kita melanjutkan review sepeda ini, jangan lupa ya di subscribe, bell, like, share, komen. Terima kasih. Baiklah, kita lihat secara khusus untuk sepeda lipat 20 inci Pacific RX90 ini. Lihat ya, tasnya itu penampilannya bagus dan bisa dikancing di front blocknya. Simple dan bisa dibawa, cocok untuk bike tour. Ditambah lagi dengan helm side yang eksklusifnya itu, lihat saja warna kilap di framenya itu, kombinasi noir goldnya bagus. Remnya sudah rem hydraulic, jadi group setnya ini adalah group set Black Box yang eksklusif dari Pacific. Lihat saja ya, batangnya kilap hitam dikombinasikan dengan gold, dengan crank yang eksklusif dari Pacific ini. 2980 RX90 ini saya lihat memang sekali lagi the best seller ya untuk kelas sepeda lipat 20 frame steel level atas. Penggunanya cukup baik dengan 1x9 speed Black Box ini, cocok sekali untuk bike to work, untuk olahraga rutin sehari-hari. Mari kita timbang berapa berat sepeda lipat 2980 RX90 ini. 15,8, cukup normal beratnya untuk frame 20 steel lipat 20 ini. Cek spek untuk part yang melekat di handlebar. Rem yang digunakan rem hydraulic dari Black Box, dilengkapi dengan handle post alloy telescopic modelnya. Itu quick release juga bagus. Kancing untuk lipatannya double lock. Oke, punya ini. Kombinasi warna gold dan blacknya juga oke. Lebih dalam kita cek spek di bagian fork. Fork yang digunakan materialnya steel. Kita lihat aja ada stiker 2980 timbul. As depan sudah menggunakan as quick release untuk roda, ditambah remnya hydraulic dari Black Box, dengan dilengkapi dengan klik untuk lipatannya. Sepeda lipat ini dibuat dengan cara lengkap dan sempurna, ya. Lipatan di bagian framenya juga oke, double lock, ada kombinasi warna goldnya, itu keren banget dah. Selanjutnya kita cek spek di bagian handlebar. Handle gripnya empuk, sistem drag remnya dengan sistem hydraulic ini empuk ya. Sudah dilengkapi dengan bell. Headstem sistem quick release di handle post itu memudahkan kita untuk memutar posisi stang atau handlebarnya. Sedangkan operan sepeda ini dengan 9 speednya dari Black Box,
Black box ini cukup baik untuk akselerasi perpindahan gigi di sepeda ini. Mari kita ukur panjang handlebar yang model lurus, materialnya alloy ini dengan panjang 560 mm, cukup baik untuk pegangan satu sepeda lipat 20 inci. Cek spek di bagian bawah, di bagian pedal dan crank. Pedal yang digunakan pedal PVC, namun sudah bisa dilipat. Crank yang digunakan bagus ya, kombinasi warnanya dari material alloy 53T, lebarnya cukup lebar ya. Ini adalah single crank atau satu lapis cranknya, namun di batangnya sudah dilengkapi dengan bracket. Ketika kita mau upgrade atau menambah susun daripada cranknya menjadi dua susun atau lebih ya. Berlari ke belakang ke cek spek kita, ada yang digunakan dari black box, sedangkan sprocket susun 9 susunnya yang digunakan masih sistem ulir. Yang besar 32T, yang kecil 13T. Serta dilengkapi dengan hub free hub dari Pacific eksklusif. Materialnya alloy 32 hole, tapi pengencangan masih sistem ulir ya untuk sprocket dan hub ini. Kelengkapan lainnya di bagian belakang, as belakang sudah menggunakan as quick release. Sudah dilengkapi juga dengan kickstand. As tengahnya sudah BB bearing, namun masih kotak ya. Di bagian saddle dan seat post, saddlenya yang digunakan saddle dari Pacific, seat postnya seat post dari material alloy, panjangnya 58 cm dengan diameter 31,8 mm, cukup besar ya untuk ukuran frame steel. Dengan pengencang seat clamp, seat post quick release, seat clampnya itu warna gold alloy, keren juga ya. Terakhir cek spek kita ini di bagian wheel set. Pelek yang digunakan pelek double wall dari material alloy eksklusif Pacific, ban yang melengkapinya ban Kenda Quest, ukurannya 20x150, cocok buat jalan raya. Sedangkan ban dalam yang digunakan ban dalam pentil besar, dilengkapi dengan jari-jari 32 hole-nya free hub juga begitu ya. Sekarang mari kita ukur tinggi sepeda untuk aplikasi pemakaiannya. Dari dasar kita ukur sampai ke seat clamp seat post-nya ada 59 cm, dan bisa di adjust ketinggian sadar sampai 113. Jadi ini cocoknya dipakai untuk tinggi badan dari 130 sampai 170-an lah, ditambah jangkauan as saddle sampai as handlebar ada A63, cocoklah untuk jangkauan yang badan 170-an itu ya. Mari kita peragakan model kita, Ahmad sang mekanik kami. Jadi dia mencoba untuk test ride sepeda ini, di adjustnya saddle sampai 80 cm, tinggi Ahmad 160, cocok ya untuk penggunaan sepeda ini, lihat saja sendiri. Demikianlah ulasan ringkas tuntas sepeda lipat 20 Pacific 2980 seri 9.0 dengan 1x9 speed hydraulic system pengeremannya, lengkap dengan bonus helm dan tas mewahnya. Cocok sekali untuk bike to work atau rutin olahraga dengan selinya. Bila sahabat Swisher tertarik, dapat dicek di toko online kami Bike City All Soul, dan dalam penjualan online kami ada planner, rakit, setel, jadi siap pakai, dikirim tiap hari lewat kurir instan, GoSend, Grab sampai jam 4 sore. Namun dalam pengirimannya untuk sepeda yang besar, terpaksa kita harus lepas as roda depannya untuk keamanan dan memudahkan pengiriman. Sedangkan untuk sepeda tertentu mungkin kita bisa bantu untuk pengiriman langsung oleh armada toko, tentunya untuk jarak-jarak yang dekat. Sedangkan pengiriman keluar kota setelah dirakit setel jadi, terpaksa harus kita dus ulang karena memang syarat pengiriman ekspedisi harus demikian. Jadi harus ada beberapa part tertentu yang harus kita lepaskan kembali. Namun di sini juga ada tutorial untuk pemasangan ulang yang sudah kita sediakan dalam video cara pemasangan ulangnya. Demikianlah informasi dari Bike City All Store. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Ciao.